Publik tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka. Aksi hacker Bjorka membobol data lembaga pemerintahan dan identitas pejabat membuat heboh publik. Lantas siapa sebenarnya sosok hacker Bjorka ini? Pemerintah menilai aksi peretasan yang dilakukan Bjorka belum terbilang hebat. Hingga kini belum ada data negara yang dibobol. Umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Akankah identitas Bjorka sang peretas segera terbongkar? Hacker ini mengklaim telah membocorkan 26 juta data pelanggan internet dan TV kabel berupa nama pelanggan, nomor KTP, alamat email, dan sebagainya. Menurut Menko Polhukam, data yang diunggah oleh Bjorka adalah data umum. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada rahasia negara yang dibocorkan oleh hacker Bjorka. Mereka juga mengklaim telah membocorkan 1,3 miliar data kartu SIM, 105 juta data KPU, serta dokumen Presiden Indonesia. Pelaku hacker ini mengesankan diri berlokasi di Warsawa, Polandia. Mulai dari data pengguna aplikasi startup, data warga sipil yang disimpan instansi negara, hingga data sejumlah pejabat. Aksi Bjorka di tanah air dimulai 2 tahun lalu. Bjorka membocorkan lebih dari 90 juta data pelanggan Tokopedia. Aksi ini berlanjut ke Agustus 2022. Sebanyak 270 data pengguna Wattpad berisi password hingga nomor kontak dibobol pada 20 Agustus. Bjorka juga menyebarkan 26 juta data pelanggan IndiHome. Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target Bjorka. 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik. Aksi Bjorka tidak selesai di Agustus. Pada 6 September, Bjorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum KPU. Sebanyak 105 data masyarakat disebarkan Bjorka. Bjorka menyatakan hal ini merupakan imbas dari respons Menkominfo yang menyangkal bahwa terjadi kebocoran data. Presiden Joko Widodo menjadi sasaran pertamanya. Pada 9 September, Bjorka mengulik dokumen rahasia Presiden periode 2019-2024. Tak cukup sampai instansi negara, Bjorka mulai menyasar data pejabat. Rahasia dari Badan Intelijen Negara BIN kepada Joko Widodo tak luput dari peretasan ini. Sehari berselang, giliran data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plata yang dibocorkan. Di hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat hadiah ulang tahun spesial dari Bjorka. Ritu menyebarkan data Puan karena dianggap tidak simpati dengan demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan BBM di luar gedung DPR. Selain Luhut, pada 11 September, Bjorka juga merilis data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak luput dari sasaran Bjorka. Data Luhut disebar pada 11 September lalu. Dan hingga 14 September, data Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar menjadi pejabat dan tokoh politik lainnya yang dibocorkan Bjorka. Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus. Aksi Bjorka yang berani membocorkan data para pejabat ini lantas ditanggapi beragam oleh masyarakat. Sebab, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dari peretasan ini justru kebanyakan mendukung aksi yang dilakukan Bjorka. Dari sisi analisa media sosial, pendiri Drone Emprit mengatakan justru terjadi anomali di tengah pengguna media sosial. Yang tidak seharusnya kita menjadikan Bjorka ini sebagai pahlawan, karena bagaimanapun dia merugikan. Saya lihat ini sebetulnya kan karena pertama secara emosi ya, emosi netizen itu sudah kesalah sama pemerintah karena kebocoran data. Yang kedua ketidaktahuan bahaya itu, merugikan kita sebetulnya itu. Menurut Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persada, pada dasarnya seorang peretas dapat melancarkan aksinya kapan saja. Selama misalkan nih, saya mau melakukan peretasan ke Indonesia gitu. Nah, dia akan melakukan scanning di blok IP Indonesia itu, sama dia dipetakan semua, di-scan semuanya gitu. Kemudian di situ akan ketahuan ini mana yang ada celah keamanannya nih, mana yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau gitu. Mereka punya daftarnya, dan biasanya yang warna-warna merah ini diserang duluan sama dia. Alat dan malware yang digunakan mumpuni, begitu pula dengan Bjorka. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ada celah kritikal yang bisa dimasuki gitu, yang bisa dimanfaatkan, dieksploitasi. Betulan saja gitu, di Indonesia ini yang banyak celah merahnya itu adalah sistem-sistem yang dimiliki oleh pemerintah kita gitu. Langkah Bjorka menyasar pejabat publik diawali dengan sangkalan dari Menteri Menkominfo Johnny G. Plata. Dalam serangannya, Bjorka menertawakan lembaga sebagai badan informatika yang tidak mampu melindungi data negara karena dipimpin oleh orang yang tidak mumpuni. Pada awalnya, peretasan yang dilakukan Bjorka dianggap sama dengan peretas lainnya, yakni dilakukan secara acak dan didasari motif ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, motif ini bergeser menjadi aksi hacktivism, yakni peretasan yang didorong desakan protes terhadap pemerintah. Namun, yang menarik dari aksi Bjorka adalah langkahnya yang menyerang pejabat-pejabat publik. Little hearty, I am not a criminal, and I am not a police officer. I'm just a layman who likes to eat meatballs. But what I want to discuss now is justice. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities, while we who live in the village get nothing. Work now is very difficult, material needs are soaring, but all you do is a matter of development. Elo Pak Jokowi, I want justice in our country to apply, and infrastructure. Now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it. We only express our feelings now, there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sir Jokowi. No need to look for me, I represent everyone. You don't pay attention to warm greetings from our little heart. Remember, justice for all Indonesian people. We are Indonesian little RT. We are lead. Bjorka, nama satu ini membuat Kominfo resah. Apalagi nih beberapa tokoh penting pemerintahan kena doxing oleh hacker ini. Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Ketua DPR Puan Maharani, Johnny G. Plata, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Nah, inilah yang membuat heboh media sampai trending di Twitter. Doxing sendiri merupakan aktivitas menyebarluaskan informasi pribadi ke publik. Pemerintah sampai presiden pun sepertinya lagi sakit kepala gara-gara ulah hacker Bjorka. Cuitan dan kemunculannya memberikan banyak teka-teki dan misteri. Biasanya hacker melakukan pembobolan jaringan untuk menguji skill serta keamanan web situs. Hacker sendiri adalah orang yang mampu menerobos sistem keamanan komputer dan jaringan. Mimin telah merangkum dalam segmen ini. Tonton sampai habis ya! Selain Bjorka yang sedang disasar saat ini, ternyata masih ada lagi nih beberapa hacker yang pernah dan tak kalah mencuri perhatian dunia. Hacker satu ini juga sempat menyita perhatian, yang dikenal dengan nama Bio Triple Six X. Ada banyak banget nih data pangkalan militer Singapura yang didapatkannya. Usianya terbilang masih muda dalam melakukan aksinya. Wah, meluncur ke negara sebelah ya guys. Tidak, ia meretas data-data rahasia penting yang dimiliki Singapura. Skill yang ia miliki menjadi sangat bermanfaat ketika ia pernah menjadi salah satu pejuang tanah air. Tidak hanya Singapura, di usia 19 tahun ia juga pernah melumpuhkan jaringan Malaysia. Setelah identitasnya diketahui, hacker Bio Triple Six X memiliki nama asli Yogi Nugraha. Dengan melakukan doxing sekitar 1.700 web dan blog dari negara Kanguru, bahkan dalam waktu 2 hari saja, yang melawan arogansi Australia dalam perang cybercrime antara Indonesia dan Australia. Adanya lubang pada sistem security yang ada di website tersebut. Defacing atau deface nih guys merupakan teknik mengganti atau mengisipkan file pada server. Karena kemampuan yang ia miliki sudah pasti tidak datang tiba-tiba ya guys, ada proses belajar. Nah, si Yogi atau Bio Triple Six X ini ternyata belajar dengan cara otodidak, hanya dengan mengandalkan sumber yang ia baca dari Google. Wow, keren juga ya. Selanjutnya ada Jim Giovedi. Kemunculannya pertama kali saat ia memperlihatkan dirinya mampu meretas satelit Cina. Pria kelahiran 1979 ini juga memberikan pengakuan. Jasa konsultannya ini menawarkan jasa pengamanan sistem satelit perbankan, bahwa ia bisa mengakses dan mengontrol trafik internet di Indonesia. Bahkan ia juga dapat memanipulasi keuangan loh. Wah, berbahaya juga ya. Namun saat ini kemampuan meretasnya ini tidak digunakan pada hal yang merugikan. Ia menjadi salah satu kebanggaan Indonesia karena ia menjalankan perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber di London. Gaulnya malah sama orang-orang luar, jauh juga ya, hingga telekomunikasi guys. Diketahui juga, Jim Giovedi tidak bergabung dengan komunitas peretas. Hal tersebut memberikan dampak positif dan membuat ia menjadi seorang pembicara di forum hacker dunia. Selain ahli dalam dunia hacker, ia juga ternyata seorang DJ handal dan produser musik di salah satu label musik di Sydney, Australia. Kalau yang tadi kita bahas hacker yang tidak merugikan atau disebut juga dengan white hat hacker. Yang ini kita akan bahas cracker yang juga viral dan merugikan pada tahun 2020 kemarin. Swasta, bahkan negara lain yaitu Australia, Portugal, Inggris sampai Amerika. Ia berinisial EDC yang membobol ribuan situs pemerintah. Kerugian akibat kelakuan cracker satu ini mencapai miliaran rupiah. Hasil dari retasannya ini ia gunakan untuk bersenang-senang loh. Pokoknya ini merugikan banget lah guys. Diketahui aksi yang ia lakukan sudah di tahun 2014. Iya, EDC ini cerdas sih karena skill yang ia dapatkan juga dengan cara otodidak. Namun penggunaannya yang salah banget, setuju kan? SFR dan MZM SBP ini juga inisial hacker yang sangat meresahkan guys, yang menangani bantuan sosial COVID-19. Memberikan efek dengan kerugian mencapai 60 juta dolar. Kelakuan keduanya yang membuat resah adalah membobol situs Amerika Serikat. Dibantu langsung oleh FBI. Ketangkap juga tuh. Makanya keahliannya itu dimanfaatkan dalam hal baik dong. Modus yang keduanya lakukan dengan membuat 14 website palsu. Setelah itu disebar dalam bentuk SMS blast. Tindakannya ini membuat keduanya dijatuhi pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Faktanya lagi, penangkapan peretas SVR dan MZM SBP ini. Sultan Haikal salah satu peretas yang juga sempat viral di tahun 2017. Tidak hanya itu, situs yang saat ini terkenal banget nih sering digunakan yaitu situs Gojek, juga berhasil diretas oleh Haikal. Ia membobol ribuan situs, mulai dari situs Pemda sampai kementerian. Lalu ia juga masuk dan menyusup ke tiket.com, serta menerobos Citylink. Inisial yang ia gunakan dalam menjalankan aksinya ini selalu berbeda-beda loh guys. Dalam meretas situs tersebut, Haikal menggunakan teknik deface, mengganti dan menyisipkan file pada server. Kurang lebih sih 4.239 situs website dilansir dari kompas.com. Aksinya tidak berhenti sampai di situ saja guys. Ia juga meretas situs kepolisian yang menyebabkan kerugian signifikan. Tetapi ia menyebabkan kerugian sehingga dijatuhi hukuman. Awalnya si Haikal ini diburu karena ingin dipekerjakan di kepolisian. Dan pada saat ditangkap usianya masih 19 tahun loh. Masih muda banget kan? Skill yang didapatkan ini juga ternyata belajar secara otodidak. Selanjutnya ada hacker yang berinisial XSFS Hacker. Meretas server NYPD atau New York City Police Department. Si peretasan yang ia lakukan terjadi pada tahun 2011. Ia berhasil mencuri data-data penting dan melakukan defacing ke 430.000 situs yang ada di dunia. Lalu lagi dan lagi melakukan aksi meretas ke server game Zynga hingga ke situs kepresidenan Israel. Berdasarkan hasil penelusuran Forum Bawah Tanah Pradugaan, FBI masih mencari XSFS hacker hingga saat ini guys. Identitas hacker ini diketahui bernama Sandy Avrian, namun masih belum dipastikan sampai sekarang. Dan yang paling terakhir yang akan Mimin kenalin ke kamu nih, hacker yang paling ditakuti. Berinisial HM7 dengan julukan Master of Mass Defacer. Catatan aksi dari hacker satu ini adalah pernah memporak-porandakan website WordPress. Duh, sepertinya emang udah pro banget nih, julukannya ada sampai master gitu. Pada tahun 2001, defacing yang dilakukan Master of Mass Defacer ini ditujukan ke website kurang lebih 5.000 hanya dalam waktu 2 hari saja. Sedangkan identitas si master hacker ini masih belum diketahui guys. Nah, itulah beberapa hacker yang pernah viral juga di waktunya. Skillnya sama-sama hebat loh, enggak ada deh yang ecek-ecek. Wajar aja ya ditakuti dunia. Nah, kalau yang saat ini si Bjorka juga nggak kalah hebat. Masih dicari dan masih sangat misteri, berlalu lalang serta meresahkan pemerintah.